بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat, perasan tak? Sepanjang kita hidup ni, banyak benda yang kita cakap, tapi yang kita banyak cakap tu, banyak yang mengundang kemurkaan Allah, membawa lebih banyak dosa, membawa lebih banyak keburukan berbanding kebaikan. Mulut yang Allah bagi ni satu nikmat besar, tapi tak ramai daripada kita manfaatkan untuk akhirat. Tak ramai daripada kita manfaatkan anugerah besar Allah ni, mulut, untuk memuji dia. Allah Akbar. Kadang-kadang kita memandang orang bisu, orang cacat, kita kesian kat mereka. Tapi hakikatnya, kita wajib kesian pada diri kita sendiri. Bayangkan orang cacat, yang bisu, mereka tak ada dosa mengumpat orang, mereka tak ada dosa bergosip, mereka tak ada dosa nak fitnah orang, mereka tak ada dosa untuk mengata orang. Allah Akbar. Karena itu sahabat, kerana mulut, badan binasa. Kerana mulut, roh kita terseksa. Jagalah mulut baik-baik, sementara masih ada peluang.